Demikianlah tembangnya dari Nia Daniati, 365 hari ya. Tadi ada juga Rahmat Kartulu dengan Patah Hatian. Ini kedua tembang yang diminta oleh fans setia kita yang sudah ikut dan tergabung di sesi on airnya ya. Jadi juga semoga dengan kehadiran kedua tembang tadi bisa menemani dan menghibur semua pendengar setia Radio Nuansa Giri yang pada siang ini dimanapun berada ya. Nah, selanjutnya ini yang sudah ikutan juga bergabung di tembang-tembang kenangan nuansa 80-an yang sudah mengirimkan SMS-nya nih. Ya, dari kawasan Temukus juga nih, Bapak Made Artine juga sudah ikutan bergabung. Selamat siang Pak Made. Ini yang lagi kumpul bersama keluarga katanya ya. Pokoknya tembang-tembang lama is the best katanya. Oke, terima kasih ya. Mungkin dengan tembang lama bisa membangkitkan semangat atau meningkatkan imun tubuh kita ya. Ingat akan suasana di masa yang lalu, di saat kita ini saatnya penuh-penuh gejolak ya. Jadi kalau sekarang sudah berumur, ya ingat akan suasana itu lain ceritanya ya. Oke, ada juga nih fans kita yang sudah ikutan juga nih di tembang-tembang lama nih dari kawasan Pengelatan juga. Ada nih Bapak Wayan Wartane Jantuk nih bersama Bagiane juga. Pak Sukrati Meranyik juga tak pernah absen dengan nuansa 80-an ya. Terima kasih ya yang senang sekali nih dengan nuansa lama katanya nih Hakim. Begitu juga nih Bapak Nyoman Trinu di kawasan Nala Sangker juga. Selamat siang Pak Nyoman ya. Ini lagi mengerjakan jahitan-jahitannya, memonitor teman-teman lama juga ya. Nah, di kawasan Kembang Sari juga ada nih Jeru Kasih juga. Ini sambil menjahit pakaian kebaya juga monitor nih. Yang namanya tembang-tembang lama. Mantap sekali Bang Dede katanya. Oke, terima kasih ya. Di kawasan Mesahan ya, di Kintamani ada Pak Wayan Sini, Nyoman Suci, Wayan Tane, Wayan Sukerte juga ya. Ya, ikut juga bergabung nih ya. Bapak Wayan Prasi di Banyar Uaban, Desa Pedawe juga tak pernah absen nih. Selamat siang Pak Wayan. Ini lagi ngopi siang Bang Dede ya. Kopinya pahit ditemani dengan gula pedawe yang asli. Waduh, lain ceritanya nih. Tak ada kata-kata yang dapat menerangkan rasa bahagianya katanya nih. Ya, ini mau kirim salam juga nih buat Dadong Tarisa dan Kakek Tarisa juga. Ada Susile Sableng ya, Bapak Ketut Bagiade di Pemaron dan semua pendengar setia 91,2 FM dimanapun berada pada siang ini ya. Nah, di yang ada di kawasan Satri nih, Bapak Jeru Suahnaye juga ikut bergabung nih. Selamat siang Pak Jeru Suahnaye yang ikut dengan teman-teman lama. Waduh, ini kalau bisa on air Bang Dede, sulit sekali masuk ini ya. Ya terus saja coba teleponnya ya di 081-909-9912 ya. Nanti pasti masuk itu kalau tidak ada yang masuk yang lainnya ya. Kakek Jodog di kawasan Sangket juga nih bersama Nenek Jodog. Jodog nih ya, kering-kering saja teleponnya ini. Gimana kakek nih yang menikmati masa-masa pensiunnya nih. Pokoknya satu nama satu cinta Bang Dede. Waduh, luar biasa nih kakek Jodog nih. Bersama Pak Nyoman Lumbang sama prinsipnya nih, satu nama satu cinta ya. Tapi tetap juga hitam putih fotomu ya. Pak Komang Sake di Bungkulan juga, selamat siang Pak Komang ya. Ikutan juga bergabung dengan teman-teman lama nih. Bunda Ayun ada juga nih di kawasan Bali Agung, Mbak Santi juga ya. Ini lagi monitor Bang Didi. Oke, terima kasih Mbak Santi ya, yang senang sekali dengan teman-teman lama. Mbak Santi di Bali Agung, kemudian Bunda Ayu di kawasan Bungkulan juga ya. Nah, demikianlah kebersamaan kita pada siang ini ya di Tembang-Tembang Kenangan Silekladi edisi Senin 11 September 2023 ini. Apabila ada SMS yang belum saya bacakan, lagu-lagu yang belum sempat diputarkan, serta kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Bagaimanapun kita ini sebagai manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan ya.
dari kawasan Catus Pate, Puri Buleleng 91,2 FM Dede Nugi yang bertugas mau pamit undur diri dan kita berjumpa esok nanti di acara jam serta frekuensi yang sama.